rasa macam nak bertanya, rasa terbukuli hati, lebih apa, keterangan lebih apa, jelas. Tapi ingat semuanya ilmu faham tu bila Allah SWT. Jadi apa satu persoalan kau terbukuli hati, kalau boleh ya, soalan itu saya bagi jawapan itu pegang betul-betul, walaupun satu ilmu. Kalau banyak pun, kalau tak pegang, tak boleh pegang buat apa juga. Satu ilmu pegang betul-betul, ha, ya. Kalau banyak pun tak boleh pegang buat apa, satu pegang betul-betul, buat balik ke Brunei sana. Ya, yakin. Jangan kita bergoncang lagi sebab ilmu ketuhanan. Ya, jadi nak tanya satu soalan, lebih dua pun boleh juga. Apa? Silakan. Guna ia. Kalau saya nak buka minda, contohnya kita masuk pada ilmu ketuhanan. Ya, macam mana kita mengatakan Allah itu dekat dengan kita? Bagaimana kita mengatakan Allah itu tidak pernah berpisah dengan kita? Sebagaimana dalam Quran, firman Allah ini, wahuwa ma'akum aynama kuntum, dia bersama kamu ke mana kamu berada. Maksud di sini, kamu ada, di situlah aku. Tidak pernah berpisah kita dengan Allah ini, seumpama garam dengan masin. Kita boleh bercakap, tapi nak terangkan macam mana? Nak mengatakan Allah ini tak pernah berpisah dengan kita. Pergi ke tandas, dia ada. Bukan sahaja di Kaabah, bukan sahaja di Madinah, di sini pun ada. Macam mana kita nak betul-betul yakin Allah itu tidak pernah berpisah dengan kita? Sebagaimana garam dengan masin, boleh tak kita pisahkan garam dengan masin? Tak boleh. Tetapi sebetulnya benda satu, sebelum satu belajar dua dulu. Betul tak? Dalam Quran mengatakan sebagaimana saya beritahu tadi, Allah ini nyata tak? Nyata bukan? Tapi macam mana nak mengatakan Allah itu nyata? Kita bercakap Allah itu nyata, terang, jelas. Terang cahaya matahari, terang lagi Allah. Dekat mata putih, mata hitam, semuanya dekat lagi Allah. Tapi mana kita punya penerangan supaya orang itu jelas? Saya bagi satu ilmu pada malam ini, pegang betul-betul. Ya? Ingat, dulunya kita belajar ilmu fiqh. Benda contoh ya, benda nyata-nyata ini benda yang boleh dipegang. Contohnya apa? Handphone kan? Betul? Boleh tak kita pegang? Boleh kita raba, boleh kita angkat. Ya, boleh kita timbang. Kita belajar ilmu fiqh, ilmu syariat, mengatakan benda yang nyata itu benda yang boleh nampak, boleh dipegang. Betul? Boleh diangkat dan bermacam-macam lagi. Tapi ingat, bila kita belajar ilmu makrifat, makrifat mengenal, makrifatullah mengenal Allah ini, dia terbalik. Dia terbalik. Sesungguhnya benda yang gaib itulah yang nyata. Ini gaib, yang gaib itulah yang nyata. Ingat ini. Ya, saya ulang lagi sekali, ingat ini. Satu ilmu ya, ingat betul-betul. Ya, yang gaib itulah benda yang nyata. Yang nyata itulah benda yang gaib. Dia sama saja, dipusing-pusing sama. Ulang lagi sekali ya, ingat betul-betul. Benda yang gaib itu adalah benda yang nyata. Benda yang nyata itulah benda yang gaib. Macam mana kita nak bagi tahu kepada orang supaya orang mudah faham? Sebagaimana Allah mengatakan Allah itu terang, bukan? Buktikan Allah itu terang.
jelas nyata. Jadi kita nak terangkan kepada orang, ya, kita boleh terang kepada orang selepas ini. Saya bagi jawapan, nanti boleh sampaikan kepada sahabat-sahabat yang lain, ya. Jadi kita ambil sifat 20, ya, sifat 21, saya ambil sifat 20 iaitu basar. Basar artinya apa? Melihat. Dengar baik-baik ini. Basar artinya apa? Melihat. Melihat. Kalau tak faham Arab, Melayu kan? Melihat. Melihat bukan? Faham bukan? Melihat. Faham. Sifat melihat ini adalah sesuatu yang gaib. Betul tak? Melihat sesuatu yang gaib. Kalau benda yang tak gaib, artinya boleh kita dipegang. Cuba tengok saya melihat ini. Boleh tak sukat melihat saya? Tak boleh bukan? Tapi nyata tak? Haim. Nyata. Melihat benda yang gaib. Gaib itu Allah. Melihat itu Allah. Basar artinya melihat. Melihat itu siapa? Tak payah sifat itu. Ya. Melihat itu Allah. Jadi melihat itu Allah. Melihat itu benda yang gaib. Gaib itu benda yang nyata. Macam mana kau mengatakan benda yang nyata itu seumpamanya melihat gaib? Nampak tak saya? Nampak. Cuba tengok. Nampak tak? Nampak. Okey, ini nampak tak? Nampak. Semua nampak. Ini apa? Handphone. Telefon. Handphone. Telefon, handphone. Betul, nampak semua? Nampak. Tak buta bukan? Tidak. Nyata tak ini apa? Handphone. Nyata tak? Nyata. Gaib, itulah nyata. Itulah benda yang nyata. Gaib itu melihat. Melihat itu Allah. Tapi nampak tak saya? Nampak. Nampak telefon ini? Nampak. Itulah. Benda yang gaib, itulah benda yang nyata. Yang kedua, sifat 20 juga. Sifat makni. Tadi, basar. Sama. Apa artinya? Mendengar. Sama artinya mendengar. Ambil erti mendengar. Bahasa Melayu. Mendengar bukan? Mendengar itu boleh disuka tak? Tidak. Boleh dipegang? Tidak. Boleh diraba? Tidak. Tetapi, dengar tak saya berkata-kata? Dengar. Jelas tak? Jelas. Nyata tak? Nyata. Gaib? Mendengar. Tetapi, dengar tak saya berkata-kata? Dengar. Nyata tak? Nyata. Cantik tak ilmu kita? Berkata-kata. Kalam. Artinya? Berkata-kata. Cuba tengok ya. Saya sebut huruf A. Tengok ya. A. Keluar tak? Bentuk A. Tidak. Tapi kita kenal huruf A macam mana. Macam ni, macam ni, macam ni. Dia tak tukar dengan huruf B. Kalau yang tidak buta huruf lah. Ya. Gaib tak? Gaib. Tak boleh pegang kan? Tidak. Kalam siapa? Allah. Sifat Allah kan? Kalam itu Allah bukan? Tapi nyata tak? Dengar tak? Dengar. Kalam boleh tak? Keluar tak daripada mulut? Tidak. Jelas kan? Jelas. Nyata. Sebagaimana hidup, hayat artinya hidup. Hidup kita tak boleh nampak. Tak boleh kita suka hidup. Macam mana? Benda gaib itu artinya benda yang nyata. Kalaulah saya berjalan daripada kursi pergi ke tandas. Nampak tak benda yang artinya kuasa di situ? Kudrat artinya kuasa. Tapi bukan nampak kaki yang berkuasa. Kuasa itu benda yang gaib. Tetapi nampak tak saya melangkah? Nampak. Nyata tak? Nyata. Itu makanya ingat. Wafi anfusikum afala tubsir. Tilik pada diri kamu sendiri. Di dalam diri kamu sendiri, tidakkah kamu perhatikan? Kudrat, irada, ilmu, hayat, samak, basah, kalam berada di mana benda itu? Cuba jawab. Pada diri. Pada hadis ini. Kitalah menanggung rahsia. Siapa? Siapa Allah. Ada tak kita boleh berpisah dengan melihat kita? Tidak. Ada tak kita boleh berpisah dengan sifat mendengar kita? Tidak. Berkata-kata kita? Tidak. Hidup kita? Kuasa kita? Tidak. Ada ke mana kita pergi ikut je sekarang.
saya bagi ke tanda. Ada tak? Sekejap ya. Saya nak letak simpan melihat letak di atas meja sekejap saya bagi tanda. Boleh? Tidak. Ikut. Itu makanya. Sempena dengan ayat Quran itu bahawa ma'aku aynama kuntum. Dia bersama kamu ke mana? Kamu berada. Kalau kamu naik kapal terbang pergi ke Mekah. Melihat ikut sekali ke ataupun tinggal di rumah? Ikut sekali. Sampai di mana? Mekah. Di Mekah kan? Boleh balik dari Mekah ke tanah Brunei ataupun di Malaysia ini. Di Kuala Lumpur ini ada tak tertinggal sifat mendengar tinggal satu sana? Tidak. Tidak. Jangan gentar. Sesungguhnya siapa bersama kita? Bersama, ingat. Nampak dengar saja bersama artinya berdua. Allah berserta dengan kita. Tapi sesungguhnya berserta itu lebih tinggi lagi. Seumpamanya bayang dengan tuan yang mempunyai bayang. Ada. Ini bersama ni. Berserta ni. Tapi sesungguhnya satu. Itu tauhid. Kalau masih kamu berdua lagi, mensyirikan Allah bukan ilmu tauhid. Dia sampai satu barulah. Sebagaimana kita menilik wajah kita dengan cermin nak mengenal diri bukan? Tengok. Tapi nampak berdua dulu. Berdua dulu. Nah. Nampak dua bukan? Siapa di dalam, siapa di luar? Adakah yang di dalam itu muka Perdana Menteri kita, Malaysia ini? Anwar Ibrahim tak ada. Melainkan? Ada. Ada? Ada gambar isteri? Tidak. Tak saya. Melainkan wajahku sendiri. Iaitu? Sama tak? Buang yang palsu. Itu peringkat dulu. Macam mana aku nak yakin benda satu? Cermin batu pecahkan kononnya hancur berderai. Tak nampak apa yang di dalam tadi. Sesungguhnya ya di luar yang di luar. Kalau tak percaya ambil ambil jarum cucuk. Ada mata bukan? Ada. Nampak macam cucuk kan? Tetapi tak palsu. Ada mulut bukan? Ada. Ada hidung. Cuba raba hidung. Hidung kita macam ni kan? Cuba raba dalam cermin itu. Licin je. Bermaksud sini benda yang palsu. Mana yang betul? Diri. Buang yang di luar. Itu makanya kita nak mengenal Allah itu sebelum kita mengenal Allah. Mengenal diri dulu. Kita tak boleh mengenal Allah. Ingat itu. Tetapi awaluddin ma'rifatullah. Awal beragama itu mengenal Allah. Seninya ilmu ma'rifat ini tidak sekali-kali kita boleh mengenal Allah. Ana araftu rabbi bi rabb. Aku mengenal Allah dengan macam mana kita nak mengenal Allah? Ada cara kaedahnya iaitu mengenal diri. Mengenal Allah ini tak boleh kita cerita. Contohnya kita nak cerita masin macam mana? Cuba cerita masin macam mana? Cerita manis macam mana? Tak boleh. Macam mana nak cerita manis? Kamu nak cerita manis seumpamanya mengenal Allah. Nak cerita masin seumpamanya mengenal Allah. Tak boleh cerita. Melainkan kamu nak manis? Rasa manis. Manis, kamu cerita tebu. Cerita kamu cerita pasal tebu. Tebu pahit ke? Manis? Manis. Automatik saja. Oh, tu manis. Nah, tengok. Manis, gula, manis. Kalau kita ingat gula? Manis. Tak ada ingat. Gula, buah peria. Garam? Masin. Garam? Masin. Dulunya kita belajar ilmu makrifat ini kita nak jadikan satu garam masin. Tapi kita dah usia sebegini, cukup-cukuplah sekolah tadika itu. Kita tak perlu mencampakkan garam ke dalam lautan. Dulu kita nak nampak garam, kita nak nampak masin, ambil garam, kita campak dalam lautan. Maka hinalah garam nampak masin. Sekarang tak. Biarlah berketus begitu. Tak perlu kita campakkan garam ke dalam lautan. Walaupun kita nak faham betul-betul dah seusia sebegini, seusia saja ya kita nak pergi Allah nak ambil nyawa kita kan, seusia umur sebegini.
Dulunya kita ambil garam, kita campak, nak nampak satu, nak nampak masin kan? Sekarang tak ada, biarlah di situ. Cuba letak lidah kita ni, kalau masin itu, kalau empat segi kan letak, kanan pun rasa masin, kiri pun rasa masin, atas pun rasa masin, bawah pun rasa masin. Tak ada atas rasa manis, bawah rasa pahit, sini bawah masin, tak ada. Kalau garam itu semua masin. Macam contoh gelas, kalau tak ada gelas, contoh gelas. Ini gelas bukan? Bayangkan ini gelas, gelas putih. Cermin, macam cermin. Orang dulu nak mengajar anak muridnya. Eh, kamu tengok gelas ini. Macam mana kamu nak nampak kaca gelas ini? Nak jadikan kaca gelas ini? Orang dulu mengajar anak murid. Macam mana? Anak murid pun. Yalah, ada yang boleh jawab, ada yang tak boleh jawab. Jadi ini gelas bukan? Jatuh. Pecah. Bila pecah di lantai, ada lagi kah? Ada lagi kah nama gelas tadi? Melainkan kaca. Bila kita duduk ke peringkat kita ini, tak perlu kita memecahkan gelas di lantai, tak perlu. Ya? Sesungguhnya sejatinya gelas itu adalah kaca. Sebagaimana kita ini? Baju ini, semoga baju tidak sekali-kali melupakan kapas. Ini apa ni? Baju. Ini? Seluar. Yang pakai itu? Tudung. Asal? Kapas. Ada tak hilang kapas? Tetapi kamu tak boleh mengatakan ini kapas. Tetapi sejatinya apa? Kapas. Gelas-gelas ini sejatinya apa? Kaca. Kita ingat di situ. Pakailah baju, boleh. Pakailah baju, pakailah seluar, pakailah stokin, pakailah tudung. Sesungguhnya, sejatinya tudung, stokin, baju, seluar, apa semua, kain cadar ke, daripada? Kapas. Nah, ini kita. Syuhudu wahdah, fil kasrah. Syuhudu kasrah, fil wahdah. Satu, pada satu pada yang banyak, sesungguhnya banyak itu? Gelas, bermacam-macam gelas. Ada yang kecil, ada yang besar, ada yang tinggi, ada yang... Cuba pecahkan semua. Botol. Botol sos, botol cili. Cuba pecahkan semua. Eh, ada berbeza lagi? Melainkan? Kaca. Semuanya kaca. Duduk di situ kita. Jadi, jawab tak persoalan kita ni? Betul tak Allah itu tak pernah berpisah dengan kita? Betul tak Allah itu dekat dengan kita? Betul. Mana kita pergi, di situlah dia. Jangan kamu gentar sesungguhnya. Engkau itu berserta aku, Allah SWT. La takut wa la tahzan inna Allah. Kalau kita yakin kita berserta Allah ini, datanglah. Tapi sebelum yakin itu dengan ilmu. Jangan yang yakin babi buta pergi kat seluruh negara. Dekat rumah-rumah, kawasan rumah saya itu dulu kelam. Bikin seluruh negara itu dulu kepala dekat agar imam. Ha, cakap. Ha. Dengan ilmu. Ini dengan tak ada ilmu, dulu kepalanya baham oleh harimau. Itu orang dulu boleh kawan dengan imam, dengan beruang. Yang kamu pandang itu adalah fizikalnya jasad. Nampak garang, harimau, singa. Kita ni manusia ini, makhluk. Singa, rimau, ini makanan dia. Nampak berbeza bukan? Yang di dalam? Ya. Ada beza? Tidak. Hidup tak? Hidup. Harimau hidup tak? Hidup. Singa hidup tak? Hidup. Gajah hidup tak? Besar bukan? Kita? Hidup. Sesungguhnya yang dalam itu? Allah. Sama. Itulah kita, orang dulu berani. Orang raja-raja dulu, ilmu ini kan? Takut tak gentar. Tak gentar. Kamu dengan pedang lembing aku. Dengan siapa? La tataharraku saratan illa bi'isi. Tak bergerak walaupun sesarah. Kalau tidak, kalau kau pancung-pancung. Tembak-tembak. Tapi sebelum dapat keyakinan itu, dengan ilmu.
Ini tak ada ilmu pergi. Ha, tembaklah. Ha, mati. Mati-matilah. Ha. Tapi nak mengatakan kita ni yakin pada Allah ini tidak bergerak walaupun sezarah kalau tidak izin. Makhluk, peluru itu makhluk bukan? Tidak memberi bekas. Makhluk dan makhluk. Melainkan Allah SWT. Cukup dulu untuk persoalan, ya, satu ilmu cukuplah pada malam, ya. Jadi saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.